Baik, baik. Guys, ini namanya adalah Kelenteng Longsan. Kelenteng Longsan adalah tempat untuk persembahan orang-orang sini yang beragama Konghucu. Yang namanya Kelenteng Longsan. Wow, ini ada asapnya. Lihat ini sejarahnya zaman dulu. Ini kira-kira usianya sudah ratusan tahun ini. Ratusan tahun. Untuk pendingin. Ini ayahnya Dwi Kuan In. Dwi Kuan In. Ambek Sumbokong. Ini Dwi Kuan In. Nah ini godo-godonya Sumbokong di sini. Kuan In. Tuh lihat ini tempat untuk persembahan. Ini untuk persembahan. Untuk persembahan. Nah ini master-master untuk berdoa. Ah, lihat itu. Enggak apa. Ya, agamanya macam-macam kan. Mungkin di samping mungkin menghormati juga ingin melaksanakan ras caranya bagaimana. Oh, ini ada persembahan buah-buahan, bunga. Oh, ini bunga seger. Bunga ini bunga bukan bunga plastik, ini bunga beneran nih. Bagian plastik. Yang buahnya itu loh. Oh, ini plastik ini. Yang buah itu buah beneran loh. Saya loh, tuh gambarnya itu ada dua Dewi Kuan In, Sumbokong. Wah, itu asap-asapnya itu bagus. Lihat, oh bagus sekali, lihat atas-atasnya itu. Ini arsitek kan loh ini, apa, kebudayaan dari Chinese ini. Yang luar biasa. Ini kebenaran. Tuh, ya. Jadi kalau mau bikin barongsai, di sini tempat pembelajaran barongsai. Taiwan. Terlihat, wah, bagus-bagus sekali, saudara. Kapan-kapan kalau Anda main ke Taipei, Anda kalau enggak mampir ke kuil atau ke Kelenteng Yongsan, rugi. Yongsan rugi. Jadi gunakan kesempatan ini untuk tempat berdoa-doa itu. Lihat. Lihat. Apa? Api ya bangsa, kayu. Iya. Tapi di sini security-securitynya itu sangat waduh berani. Hebat. Oh, lihat itu. Namanya Kelenteng Songan. Wah. Itu gambar itu. Lihat bagus sekali itu atas-atas. Atas naga itu, gambar naga itu naga. Naga lambang kebesaran dari Tiongkok dulu, Cina kuno, sembahan. Tes, masuk. Oh, lihat ini. Lupa ngitupin mic tadi teman-teman saya. Karpet merah. Apa nih merah? Karpet. Itu tempat sembahyang, orang-orang lagi sembahyang tuh lihat. Tuh. Ayo nyedak. Tapi hampir sama, nggak oleh. Lama-lama nggak oleh. Boleh. Tuh, lihat. Ya, guys, nggak apa-apa. Saya nggak oleh, aku lek foto, gaya-gaya. Lek ini tak gak apa-apa. Dungannya apa itu? Wah, bacaannya apa bacaannya? Itu bagus sekali. Dalamnya itu. Ada patung Dwi Kuan In, ada patung apa semua. Dewa. Bagus sekali semua. Ya, kecepatan. Sudah cukup sekian, guys, teman-teman sementara seperti itu ya. Di sini tempat objek. Kalau Anda mau ke Taipei, silakan mampir. Kalau nggak mampir, rugi benda. Jauh-jauh dari Indo ke sini itu rugi. Sudah sekian, terima kasih. Halo, guys. Goodbye. Waalaikumsalam. Bye-bye.